Nah, setelah ini kita pasangkan, itu kita akan pasangkan dengan lantai. Jadi gunanya ini guys, untuk pasang begini itu supaya, karena kan ini basement, jadi akan lebih dingin dari atas rumah ya, dari rumah yang di atas. Nah, ini gunanya untuk apa itu? Supaya tidak terlalu dingin begitu dari lantai nanti. Walaupun tetap juga dingin, tapi tidak akan dingin sekali ya, karena sudah pakai ini, pelapis baja anti dingin. Nah, plus juga ini kan lantai ada yang rata, ada yang tidak. Nah, kadang itu mereka goyang-goyang, jadi kalau pakai ini bisa menstabilkan begitu. Mari kita melihat basement yang sangat messy ini guys. Oke, jadi di situ Mister sudah mulai pasang lantai seperti kalian lihat. Nah, bagusnya dari ini Mister tidak akan banyak potong-potong lantai. Jadi ya, ini pemasangan lantainya Mister kali ini tidak akan sesusah di atas rumah di lantai pertama, karena di sini tuh seperti kalian lihat los-los ya, jadi gampang dia taruh lantai. Sekarang dia akan keluar ini ke atas untuk pergi potong itu lantai mengikuti belokan-belokan itu sana sudut ruangan. Ayo kita pergi lihat Mister potong-potong barang-barang. By the way, kalian mau lihat itu ruangan gym yang Mister sudah kasih hancur kemarin. Tata! Dadanya! Iya, Mister bilang belum selesai. Ini belum selesai guys, ini akan banyak sekali pekerjaan ini. Memakan banyak sekali uang, tenaga, dan pekerjaan ya. Jadi, ini kita rencananya kalau kita bisa dapat, kita mau cari cermin yang di custom begitu. Jadi nanti kita pasangi cermin ya sekitarannya. Tapi Mister mau taruh lagi tembok dulu. Takutnya katanya itu uap embun-embun dari luar, karena kan ini dingin di sini guys. Nah, kalau apalagi musim salju pas dingin. Seperti kalian lihat, Mister sudah dalam proses pasang lantai. Saya sudah selesai masak ya, waktunya makan malam. Jadi saya datang ke sini untuk kasih tau Mister. Han, food is done. Twenty-four hours later. Kalian lihat ini lubang. Nah, jadi ini Mister bongkar ini lantai-lantai kayu ini
bukan lantai ini apa nih, pokoknya pengalas, kira-kira seperti itu ya. Jadi Mister Bongkar ini, karena memang itu kita bisa rasakan dia agak lembek ya, karena kita tahu bahwa ada lubang. What is this hole for him? The moisturizer? For a sump pump. What? Sump pump. Sump pump. Kata apa itu? What is sump pump? So if there's like ever a leak or something down here, the water under the floor will go over there and then the pump will pump it out of the house. Oh, okay. Jadi ini fungsinya just in case. Apa itu? Kira-kira saja kalau misalnya ada bocor apa, ada leak terus atau banjir daerah sini banyak air, itu akan keluar lewat situ, akan turun itu air lewat situ. Nah, terus ada pump-nya, guys. Ada apa itu? Pump, ada pompa ya. Ada pompa di bawah situ. Udah kelihatan, guys. Pokoknya ada pompa di bawah situ yang bisa menyerap itu air ya, terus dibuang ke atas begitu. Nah, jadi karena memang dia goyang-goyang ini walaupun ada ini tembok begininya, dia goyang-goyang, kentara bilang dia apa itu? Apa itu lunak? Apa itu lembek, guys? Jadi di sini Mister akan apa itu? Akan buatkan sesuatu, guys. Pokoknya diakali ya. Cuma dia belum tahu akan diakali bagaimana. Tadi dia bilang mungkin dia akan bangun seperti box-box, terus itu di atasnya akan dibikin kayak countertop. Tapi belum tahu ya. Pokoknya nanti dia lihat saja yang mana lebih bagus ya. Jadi ya, ini yang agak menghambat sedikit pekerjaannya Mister nanti ini. Terus di sini juga ini tembok dia bongkar tadi karena dia mau lihat, guys, ini temboknya ya, dia mau lihat di belakangnya itu apa. Dia mau lihat apakah ada kayak kerusakan atau apa, tapi ternyata tidak ada kerusakan ya, kalian bisa lihat itu. Cuma di bawah saja itu ada kerusakan air. Water damage, water damage. Whenever I take a break, it's Yoshi time. Hey, look at me, give me attention. Thank you.
Huh? Did you put in the cream? I did. I did too. I dipped it right in here. Yeah. You could jam on like skydiving. There's this big part of it I skydived. Alright, hop in.